Hari ini saya akan ajak kalian untuk melihat mainan terbaru saya. Ini adalah remote control yang menggunakan tenaga bahan bakar bensin. Larinya kencang banget guys, bahkan nanti katanya bisa mengalahkan sepeda motor. Seperti apa mobilnya dan bagaimana performanya, ikuti dan lihat di video ini. Jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. 2, 3. Guys, hari ini aku mau review mobil ya guys. Ini aku ada barang-barangnya di sini dan juga ada mobilnya nih. Tapi kita santai dulu, kita reviewnya sambil lesehan aja guys ya. Anggap aja lagi mau makan nasi kucing di Jogja ya kan. Nah, ini mobil keren banget. Ini beda sama semua mobil yang sudah pernah aku mainkan di video aku. Kalau kalian lihat nanti kalian bakalan kaget guys ya. Karena apa? Karena mobil ini pakai tenaga bahan bakar guys. Nah, ini ada banyak sekali perintilannya. Di sini ada juga guys. Kita lihat perintilannya dulu deh kalau begitu ya. Ini adalah namanya starter box guys. Jadi starter box ini sebenarnya pakai aki. Di sini ada space di sini. Sebenarnya untuk pasang aki guys, kemudian kita bisa jepit gitu. Cuman kalau pakai aki ribet. Jadi ini sudah aku modifikasi. Kita pakainya baterai charger guys ya, baterai yang bisa dicas. Ini dia sambungan kabelnya. Nah, lalu starter box ini fungsinya apa? Dia untuk menyalakan mobilnya guys. Jadi mobil ini kalau mau dinyalain aja butuh alat lagi. Ini tuh dijual harganya hampir 1 juta ini guys ya. Jadi ini mobil nggak murah banget. Nih, satu. Lalu yang kedua ada remote guys. Remote-nya ini juga belinya terpisah. Remote-nya ada macam-macam, harganya juga jutaan. Dan di sini keren banget, ini semuanya profesional. Jadi ada settingan-settingannya juga, harus ditutup. Lalu ini juga bisa dicas ya. Dan ini kemudinya untuk belok. Ini keren banget. Dan ini ya baterainya sadis guys ya. Karena dia menggunakan 8 baterai AA. Ini aku belum sempat modif, ini sebenarnya juga bisa dimodif. Jadi dia pakai baterai cas juga guys ya, kalau mau dimodif. Berikutnya ada ini guys, ini adalah bahan bakarnya. Kenapa udah habis setengah ya, karena kita sempat coba-cobain dulu mobilnya. Karena udah beli beberapa hari yang lalu, cuman belum ada yang bisa pakai guys. Jadi kita belajar lah ya, dan ini tuh boros banget. 5 menit dia akan habisin segini guys. Jadi ini ibaratnya kita baru nyoba 10 menit sudah habis setengah, oke? Dan ini lumayan, harganya 100.000 satu botol. Cuman bisa dipakai main ya 15-20 menit aja. Ini adalah bahan bakar spesial campuran dari beberapa barang guys ya, kayak metanol, oli, bensin dan sebagainya dicampur. Jadi dia nggak bisa beli sembarangan. Oke? Nah, untuk mobilnya sendiri kita lihat. Ini dia. Aku beli mobil mereknya Intech BR6. Oke, jadi ini kelasnya masih medium guys ya. Kalau di atas ini masih banyak lagi yang bagus-bagus guys. Cuman harganya selangit. Jadi udah aku beli ini aja yang membumi guys ya. Ini kalau kalian lihat ada fitur-fiturnya juga, ada shock breaker. Oke, ini sasisnya. Lalu ada ini tangki bensin, pokoknya komplit nih guys ya. Kalian bisa lihat tuh. Oke. Wow, ini keren banget. Kita lihat dulu mobilnya guys. Wow, dan ini ketika aku beli kemarin, kita langsung dapat beberapa body guys. Panas banget guys. Nih. Ini body yang pertama. Ini body orinya, cuman udah ditempel-tempelin stiker gitu sama yang jual guys. Terus ini dikasih lagi body cadangan. Dan yang terakhir ini. Ini kemarin pecah waktu kita lagi testing guys ya. Tapi nggak apa-apa guys ya. Masih ada banyak body. Body ini juga nggak terlalu mahal ya. Kalau beli lagi sekitar 100-500 ribu. Kita bisa beli nanti, terserah kalian. Ini dia mobilnya guys. Ini keren banget. Aku paling suka. Kita start langsung ya dari fiturnya. Shock breaker. Dia kalau dijatuhkan gitu. Dia bisa nahan gitu loh guys. Nggak seperti Tamiya yang mantul ya. Kalau ini tuh shock breakernya berfungsi. Dia kayak nggak mantul gitu loh, nggak begini, nggak gitu guys ya. Kalian bisa lihat semuanya, ini semuanya udah karbon, 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 ini karbon, semuanya karbon. Shock breakernya ini 4, semuanya berfungsi sendiri-sendiri, ya, bisa sendiri-sendiri. Oke, ini knalpotnya juga keras banget, lebih keras daripada suara motor. Kalau di video nggak akan terdengar keras, tapi kalau aslinya keras banget guys ya. Ini ada filter udara, ini mesinnya, di sini ada servo. Di sini di dalamnya ada baterai cas lagi guys. Oke? Itu aja, nanti kita langsung lihat performanya di track. Oke, bukan di track sih guys ya, di aspal. Guys, aku akan coba kasih lihat kalian gimana proses menyalakan mobilnya ya. Kurang lebihnya kayak gini, di bawah itu ada belt yang harus pas posisinya gitu guys. Wah, ini nggak kena ini, masih jauh. Kita paskan dulu posisinya. Lalu kita butuh yang namanya pemantik seperti ini guys. Jadi mobilnya ditekan ke bawah sambil dipencet remote dan pemantiknya. Guys, aku mau coba lompatin di sini, guys. Nah, guys, ini bisa.
bisa ngalahin mesin potong rumput. Ih, keluar asap knalpotnya, guys. Guys, ini keren banget guys ya, suaranya sangar. Bawa dia ke aspal ya. Kita bawa dia ke aspal ya kayaknya. Yuk, kita lewat ini, di ruang aja lewat tangga. Kita coba turunkan dia di tangga ini guys. Kita lihat performa dia jauh ya. Lihat, siap-siap guys. Gila, ini sih gila banget guys, ini sumpah. Larinya ngebut benjut ini. Gimana kalau kita challenge teman kita Mr. Bandit buat nyobain mobil ini? Oke. Mr. Bandit akan mencoba. Anda bisa ya Mr. Bandit ya. Coba. Dia nggak ada mundurnya ya, jadi harus ngerem. Ini Mr. Bandit. Hati-hati, kita bawa ke situ mobilnya. Kita lihat guys, aku kasih Mr. Bandit coba. Gas. Gas. Wow, rem, rem, belok kanan. Wih, lihat asapnya guys, banyak banget asapnya. Balik. Gas. Wah. Tadi aku udah ketabrak sekali, sakit loh. Gas. Ngebut. Guys, sudah kayak mobil Formula 1, guys. Lagi, bos ini. Gas. Gas. Habis ini challenge, Mr. Bandit berdiri ditabrak sama RC. Jangan, Pak. Kita buat challenge aja ya. Ya, gimana? Aku ini, kita sediakan botol. Mm-hmm. Kita zigzag siapa bisa tercepat. Oke. Oke. Dan tidak menabrak botol. Tidak menabrak botol. Oke. Aku kasih kamu kesempatan pertama. Oke. Jadi caranya ini udah di kanan, bawa ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, yang ujung putar balik begitu lagi sampai ngelewatin botol ini aku finish ya. Oke. Siap? Siap. Satu, dua, mulai. Wah, tabrak satu, nggak apa-apa. Kanan, kiri, putar balik. Bagus, gas. Tabrak nih. Bagus, bagus. Mr. Bandit official guys, follow di Instagram. Ya, lewat satu bagus. Berhasil. Terus sedikit lagi. Sini, kamu stop nih. Ayo. Oke, stop. 31 detik. 31 detik ya. 31 detik. Sekarang giliranku. Kamu pencet, aku mulai nih. Oke. Ya. Satu, dua, mulai. Pur, pur. Oh ya. Oh. Wah, bandit besar. Ya. Enggak takut ya. Aku kaliannya motong rumput, tenang. Ini sama kayak motong rumput ya. Kamu tahu mesin motong rumput yang pakai mobil? Tahu. Kurang lebih sama lah. Ya, bagus. Wah, susah sekali bandit. Oke. Oke. Oke, udah. Lah sama. Sama kita. Guys, sama guys. 31 detik. Tapi aku menang kur-kuran. Oke, next ya. Aku mau challenge yang beda lagi. Apa itu? Aku mau lawan dia sama sepeda motor. Oke? Pasti okay. Motor menang, Pak. Nggak mungkin. Kita lawan ya. Dari okay. Sini drag race sampai botol yang paling ujung. Guys, kita barusan habis isi bensinnya lagi guys. Sudah habis guys, main segitu doang. Bayangin borosnya kayak gimana ya. Ini mainan hobi yang harganya cukup mahal. Mr. Bandit sudah ready di atas motor. Motor 2 tak lawan mobil RC Bensin. Bandit siap? Siap. Kameramen aja yang hitung. Silakan. 1, 2, 3.
Guys, ternyata mobilku menang dan motornya dia mati, guys. Kita ulang, guys, karena dia motornya mati. Sekali lagi, re-race. Ayo, let's go. Satu, dua, tiga. Ah, hampir aja. Oh, guys, jauh banget, guys. Pemenangnya adalah RC Bensin, guys.